Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jeki Butirulan di channel Recisa ini pastinya. Kali ini saya akan melanjutkan menonton konser BTS di LA guys. Permission to Dance. Saya kemarin udah nonton sampai Blue and Grey, terus kemudian ada Bulan di atas itu. Dan kalau nggak salah sampai ke Jimin yang dia sendiri ya jalan gitu guys. Nah itu saya langsung pausin karena waktunya udah terlalu lama. Jadi ini akan saya lanjutkan lagi menontonnya guys. Udah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita persiapkan terlebih dahulu videonya. Saya udah nggak sabar pengen nonton ini. Oke, ini mereka. Yuk, 1, 2, 3. Nih, sampai sini kemarin, guys. Wow. 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 Gila. Formasi keren banget, guys. Oh, mereka. Saya pikir cuma Jimin sendiri. Keren banget ini koreografinya. Wow. Wow. Wow, kayak sayap gitu guys ya. Wis. Wis. Oh, Black Swan. Oke. Asik. Wow, ini agak sedikit. Suga. Asik gayanya itu loh. Wih. Lanjut RM. Wih. Wih. Keren banget dong, Vi. Ya, Jimin. Wih, Jungkook tuh ya depan. Jimin. Mereka pakai hitam-hitam begini elegan banget ya nih, V juga. Yes. J-Hope. Gila, ini keren sih sumpah guys. Di sini rambut Suga tuh keren, keren pakai dimerahin gitu. Jungkook pamer pinggang ya. Ayo Jin. Asik. Powerful. Wih.
Lagu ini gerakan-gerakannya lumayan seksi juga guys lagu ini. Tuh, asik. Asik. Wih. Ini saya nggak kupas teknik vokal sama sekali, saya pengen nonton bareng aja guys. Karena saya belum nonton konser ini. Oke. Iya, istirahat sedikit, minum. Itu penontonnya ada berapa orang? Ya ampun, rame banget kayaknya ya. Army! Wow. Wow, wow, wow. I think the sound is entry seperti perasaanku saat ini. Oleh kita berdua dari awal sampai akhir. Dan terasa lebih spesial. Enak di sana udah bisa nonton konser rame-rame begini ya, udah nggak pandemi ya. Lakukan yang terbaik. Tak mengecewakan kalian. Wow, mereka berlatih keras agar tidak mengecewakan. Sudah. Dingin. Apa kalian kedinginan? Ini hari terakhir konser ya, berarti mereka yang direkam tuh yang hari terakhir konser. Banyak yang akan lihat kita kalau kita salah katanya. Jadi ini kalau kita salah hari ini. Mereka apa adanya aja ngobrol di situ ya. Hilangkan gugup kalian. Semua masalah kalian dan senang-senanglah bersama kita. Are you ready for tonight? Wow. This. Aduh, gelap. Aduh, judulnya apa sih? Saya tahu lagunya. Asik, langsung powerful gitu ya. Istirahat gak lama loh ini guys. Oh, make love. Oh, di medley dong. Uy.
Aduh merinding saya guys. Aduh merinding, ini serius merinding saya. Asik. Wuih, kejadian. Korea-koreanya juga keren. Asik Jin. Kalau diperhatikan celananya si V lucu juga itu guys. Asik. Wih. Pinggangnya Jungkook. Wes, Jin. Nembak ngarang-ngarang tinggi, tajam banget tuh. Asik juga. Mainkan Jimin. Asik. Asik. Powerful. Gila sih ini Jin. Jin terakhir guys. Oh keren banget ya, udah ini ya, udah kayak saya stopkan guys ya sampai Fake Love ini. Saya stopkan dulu, ternyata waktu kita udah lumayan berjalan lama. Ah, udah sampai 14 menit guys. Aduh seru banget ikut. Saya tuh nggak komentar seperti biasa, bukan video kupas ya guys, ini cuma nonton bareng. Ya saya pengen nonton aja bareng kalian gitu karena saya belum nonton ini. Gila konsepnya, mereka pakai baju yang hitam gini itu elegan banget. Kemudian pamer pinggang si Jungkook, kemudian celananya si V lucu juga tuh guys. Memang ya mereka stylish ya. Jadi di panggung tuh kayak mereka tuh enggak seragam, senada warna, tapi mereka dengan karakter mereka masing-masing menggunakan kostumnya, outfitnya. Keren banget lagu Fake Love tuh. Tadi saya merinding guys. Kayak ya ampun keren banget bisa apa ya tampil seperti itu tuh, keren banget guys. Dan yang saya herannya ini di masa-masa pandemi seperti ini bisa ya konser kayak gitu ditonton rame orang begitu guys.
Duh, kapan ke Indonesia guys ya? Kapan di Indonesia bisa nonton kayak gitu? Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Oke lah guys, rasa cukup itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan santai dan sopan. Dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka komentar-komentar saya, dan juga kalian tidak suka channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan tonton video-video reaction BTS. Agar semakin banyak menonton BTS, saya pun semakin semangat untuk membuat video reaction BTS. Terima kasih, dadah.